Halo teman-teman semuanya, jadi kali ini saya mau bikin video reaction lagi dan masih melanjutkan parodi musik video dari lagu-lagu film India. Dan kali ini hari Selasa, sesuai jadwal, ini jadwalnya Vinavan upload video-video terbarunya. Dan tadi pagi udah ternyata yang diparodikan atau di cover dance-nya itu dari soundtracknya film Doom 3 ya, Kamali ya, judul lagunya Kamali. Di situ pemeran utamanya, kan filmnya saya udah nonton, keren filmnya, tapi nggak tahu kenapa ratingnya rendah. Pemeran utamanya Amir Khan. Terus ceweknya, aduh ngeblank saya, lupa ini, aduh ya Allah, Katrina Kaif, ini idola saya banget ya, padahal aduh ya Allah. saya curhat dikit ya, ini kayaknya gara-gara efek capek banget teman-teman. Jadi saya ini di awal Juli ini dipindah tugaskan ke tempat yang baru. Jadi kemarin dari Januari sampai Juni itu tempatnya deket dari rumah, jadi sekitar 15-20 menit lah dari rumah naik motor tuh. Dan jalurnya juga enak gitu kan, nggak muter-muter. Nah kali ini tempat kerjanya lumayan jauh nih, hampir 1 jam perjalanan naik motor, dan rutenya itu harus naik turun gunung, mendaki bukit lah segala macam. Makanya capek banget mau bikin video. Udah capek banget makanya udah lusuh gini. Tapi ketika baca komen dari teman-teman semuanya kok semangat lagi ya, karena ternyata banyak dari teman-teman semuanya yang suka reaction ini, makanya saya lanjutkan terus request dari teman-teman semuanya. Oke, lanjut langsung aja kita tonton videonya. Ini pasti bakal seru banget karena kalau versi aslinya itu apa ya, akrobatik banget sih si Katrina Kaifnya itu, ngedance-nya salto-salto gitu ya, salto-salto, terus ada besi-besinya gitu kan buat dia salto-salto. Terus yang penting juga menurut saya ini pengambilan gambarnya, ini kameramennya harus bener-bener jago banget, karena itu untuk ngeditnya juga nanti harus jago banget, karena sekian detik itu harus ganti frame gitu teman-teman. Oke, langsung aja, saya penasaran banget, terus terang penasaran banget akan seperti apa, kita play ya. Oh sekarang intronya baru nih, intronya Vinavan dari highlight videonya Vinavan. Wis. Wah ini di ruangan kita itu udah disiapin besi-besinya tuh. Wah, mirip sih ini, jago nih. Totalitas bener dah. Keren banget. Ada agen-agennya juga yang mirip ke rambutnya. Nah ini, wah editannya jago juga nih. Gila. Yang jadi Amir Khan-nya siapa nih? Wow, ini ngasih ininya. Wow, keren, serius keren. Wow. Salto beneran. Ini susah loh dance-nya, karena gerakannya kan cepet banget ya. Cakep, jago. Jadi pengambilan gambarnya, angle-nya tuh harus pas juga nih. Nah ini, apa ini pas bagian ini nih? Wow, salto-saltonya gila. Jago banget Vinavan, bisa salto-salto gitu. Ada plorotannya juga. Ada prosotannya juga. Nah ini susah lah, tali ya. Gak mungkin lah gantung-gantungnya, susah. Diganti gak apa-apa lah, diganti muter-muter gitu. Tapi yang lain-lainnya keren banget sih. Sama kameramennya, tak akuin jago ini ngambilnya.
kan harus detail banget nih angle-angle-nya nih. Wih, itu yang kayak tali. Gue jago, mirip banget sih. Wow, satu-satunya gue sadis. Padahal pakai boot gitu ya, satunya nggak ngeri ya bu. Kalau pakai sepatu kets masih masuk akal lah, pakai sepatu boot itu satu-satu. Enak nih yang meranin Amerika nih, duduk doang, saya juga bisa. Tapi masnya ini jago, jago dia. Ngedesnya juga jago, kan sering diajak dia. Wow, salto-salto ya dulu. Saya penasaran behind the scene-nya ini, behind the scene udah selesai ya. Finavan Rizal Arga ya, Amir Khan-nya. Kameramennya nih, Bang Iki, usah habis nih. Oh, pakai dua kameramen. Makanya itu tadi harusnya emang enggak cuma satu, susah kalau cuma satu. Angle-nya banyak soalnya. Gor Cariu, Kabupaten Bogor, oh, di Bogor. Oke, teman-teman, ini sadis ini keren banget sih. Jadi saya malah penasaran sama behind the scene-nya nanti nih. Saya tunggu nih nanti behind the scene-nya akan seperti apa. Karena gila, saltonya berapa kali aja itu tadi, salto-salto. Terus yang lewat di besi-besinya itu tadi, itu nggak pakai ini, apa namanya, pemeran pengganti ya, stuntman, stuntwoman ya, berarti ya. Kalau cewek ya, stuntwoman. Kalau siapa namanya, Katrina Kaif tuh pasti ada pemeran pengganti sih kalau menurut saya, salto-salto gitu. Kalau Finavan enggak loh, dikerjain sendiri, ini totalitas banget sih deh. Ini menurut saya dari semua parodi yang udah dibuat Finavan, ini yang paling keren sih. Karena gerakannya kan susah ya, gerakannya susah nih, dance-nya. Terus ada salto-saltonya dan dia ikutin semuanya. Terus pengambilan gambarnya juga bagus, angle-angle-nya, kameramennya tuh jago juga ngambilnya. Makanya ini totalitas banget sih, ngeset tempatnya juga bagus banget. Nah, saya tempatnya pakai besi-besi itu tadi ya, buat dia nyelip-nyelip. Itu totalitas banget nih, saya akui ini totalitas nih. Wah, top banget ini, top banget teman-teman. Asli saya penasaran sama behind the scene-nya, kesalahannya banyak atau enggak gitu loh. Karena gerakannya kan, dance-nya tuh dance yang bukan dance India yang nari-nari gitu, enggak. Ini dance yang lebih ke dance modern sih menurut saya. Jadi gerakannya tuh tap-tap-tap cepet gitu loh. Itu susah gitu loh, susah. Belum lagi ngambil gambarnya, harus angle kameranya pas. Terus nanti pas editingnya itu juga susah lagi gitu, menurut saya susah. Karena harus ngepasin sesuai kayak studio aslinya tadi, teman-teman. Makanya detail banget sih ini, detail banget. Jago semuanya nih, secara keseluruhan timnya. Tim Finavan keren lah, keren semuanya nih. Ini saling kerjasama, saling melengkapi nih, bagus banget teman-teman. Saya suka banget parodi yang ini. Kita tunggu video-video selanjutnya dari Finavan, dan sukses selalu untuk Finavan. Ditunggu pokoknya selalu video terbarunya dari Finavan. Yaudah, segitu aja teman-teman untuk pembahasan kali ini, singkat aja. Terima kasih yang udah nonton video ini, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Matur suwun.